Assalamualaikum pemirsa. Info Pangandaran hari ini masih di hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021. Hari ini kita akan mereview kondisi jalan atau arus lalu lintas di seputaran area Pantai Pangandaran. Buat kalian yang sudah sering mondar-mandir ke Pangandaran, pasti sudah tidak asing lagi dengan kondisi kemacetan Pangandaran di Minggu siang. Kemacetan ini disebabkan karena pada jam 12 siang adalah waktu check out dari semua hotel dan penginapan di Pangandaran. Sebelum kita lanjutkan vlog kita hari ini, buat kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan tentang informasi mengenai wisata Pangandaran, kalian bisa tinggalkan komentar di bawah video ini, di kolom komentar di bawah video ini. Pangandaran Guide akan memberikan informasi terupdate di setiap harinya buat kalian. Selanjutnya, sambil kita mengamati kondisi lalu lintas di sepanjang Pantai Pangandaran ini, akan saya sampaikan sedikit informasi mengenai perhotelan. Untuk kalian yang sudah sering menginap di hotel ataupun penginapan Pangandaran, pasti sudah tahu jam-jam untuk check-in ataupun check-out-nya. Dan informasi buat kalian yang belum pernah menginap di Pangandaran, berikut akan saya coba sampaikan sedikit informasinya. Jadi, untuk kondisi tertentu, misalnya seperti weekend atau liburan high season seperti tahun baru dan liburan besar lainnya, jam check-in minimal atau jam masuk ke hotelnya minimal jam 2. Kenapa jam 2? Dikarenakan pada saat momen-momen tertentu, momen yang sangat ramai seperti itu, mayoritas hotel dan penginapan di Pangandaran ini sudah penuh dengan tamu. Sehingga untuk memasukkan tamu kembali atau menerima tamu kembali, pihak tamu yang baru akan masuk harus menunggu tamu sebelumnya check out terlebih dahulu, tepatnya jam 12 siang. Itu pun seringkali kebanyakan ngaret atau molor tidak tepat waktu. Kemudian proses selanjutnya, setelah tamu sebelumnya sudah check out atau keluar dari hotel, pihak hotel akan membersihkan dan mempersiapkan kembali kamar atau ruangan yang akan dihuni untuk tamu baru. Dan ini membutuhkan waktu. Untuk itu, check-in untuk tamu baru bisa mulai jam 2 siang. Terkecuali jika kondisi hotel atau kamar yang sudah di-booking ini dalam keadaan kosong, tamu bisa masuk pagi atau sebelum jam 2 siang dengan syarat bersedia untuk membayar biaya tambahan, dan ini bisa berlaku di sebagian hotel dan tidak berlaku untuk sebagian hotel lainnya, karena masing-masing hotel atau penginapan memiliki peraturan tersendiri. Kemudian untuk cancel atau pembatalan booking, sedikit akan saya sampaikan informasinya. Ada dua sistem pembayaran untuk masing-masing hotel, yaitu pembayaran down payment atau DP sekian persen dari total pembayaran. Jika pihak tamu membatalkan secara sepihak, maka otomatis DP yang sudah dibayarkan ini akan hangus. Tetapi jika pembatalan itu di reschedule atau jadwal ulang, maka DP ini masih bisa disimpan dan digunakan nanti sesuai kesepakatan. Kemudian sistem pembayaran lunas, biasanya ini berlaku untuk sistem-sistem aplikasi online. Biasanya full pembayaran dilakukan di depan atau jauh hari sebelum hari H digunakan. Jika ada pembatalan sepihak dari pihak tamu, maka uang yang sudah dibayarkan ini akan otomatis hangus. Tip buat kalian yang mungkin booking melalui aplikasi online, sebaiknya kalian memilih untuk
membayar di hotel atau memilih untuk refund, yaitu jika terjadi pembatalan maka uang yang kalian bayarkan akan dikembalikan. Secara nominal harganya memang berbeda, sedikit lebih tinggi dari yang tanpa refund, tapi ini akan mengurangi resiko dari kerugian besar jika kemungkinan kalian tidak jadi untuk booking. Kemudian untuk pembatalan secara langsung pada hari H, kalian bisa langsung mendiskusikannya dengan pihak hotel. Apakah pihak hotel tersebut bisa menerima pembatalan atau tidak, karena masing-masing hotel memiliki peraturan yang berbeda. Tapi pada umumnya dan mayoritas hotel tidak menerima pembatalan, karena pembatalan tepat pada hari H cenderung merugikan pihak hotel, karena terhitung sejak kalian booking dan membayar down payment atau DP, maka hotel ini dicatat sebagai terjual dan tidak akan dijual kembali meskipun banyak tamu-tamu lain yang membutuhkannya. Sehingga jika terjadi pembatalan secara tiba-tiba tepat pada hari H, maka hotel atau kamar ini beresiko tidak dapat terjual dan pihak hotel akan mendapat kerugian. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat untuk kalian. Selamat menyaksikan video dari kami, dan sekali lagi mohon dukungannya untuk like dan subscribe. Dan jika kalian membutuhkan informasi mengenai pariwisata Pangandaran, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya, informasi mengenai pariwisata Pangandaran terupdate dan terkini. Kami segenap tim Pangandaran Guide pamit undur diri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.